Jumpa lagi bersama saya Cak Joko LP dalam Sopo Punden, salam tunggal danyangan. Nah, kali ini kita berada di makam Islam daerah Genengan, Karangploso. Di belakang ini terdapat Singojoyo menurut kepercayaan masyarakat sekitar. Tetapi banyak tinggalan kekunoan yang berada di punden tersebut. Untuk selanjutnya, ayo kita melihat keberatan dari punden Mbah Singojoyo atau punden Genengan tersebut. Mari. Nah, sebelum kita mencari atau menguak misteri dari keberatan punden Genengan ini, sebelumnya kita suguh terlebih dahulu atau menghormati, meminta izin kepada kepunden yang ada di daerah sini untuk dilancarkan nantinya dalam pengambilan video. Mari kita suguh terlebih dahulu untuk meminta izin. Kali ini kita berada di area punden Genengan yang berada di area makam Islam Genengan. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, punden Genengan ini bernama punden Mbah Singojoyo. Di punden tersebut di belakang kita ini terdapati tinggalan kekunoan, yaitu berupa yoni, kemudian beberapa umpak, kemudian ada pedestal yang di atasnya ada bunga teratai, sama seperti yang ada di punden Watu Banteng. Kemudian sebelahnya lagi adalah pedestal yang untuk arca. Nah, kekunoan di daerah punden Genengan ini mencirikan, yaitu keberadaan dari sebuah candi. Kenapa demikian? Keberadaan yoni di belakang kita ini merupakan bagian dari tengah dari candi tersebut. Sayangnya pasangan dari yoni tersebut sudah hilang, yaitu lingganya, atau dalam mitologi Hindu yaitu sebagai Siwa, karena lingga yoni merupakan bentuk dari kesuburan. Lingga merupakan perwujudan dari Siwa, kemudian yoni perwujudan dari Parwati. Nah, selain itu terdapat juga beberapa umpak di area tersebut. Nah, cuma ada satu umpak yang kuno, yang lain merupakan umpak-umpak yang baru. Jika ditemukan sebuah umpak, berarti ada bangunan dulunya di area tersebut. Nah, kalau masyarakat sekitar mengatakan umpak yang menonjol tersebut adalah Watu Kenong atau Watu Gong. Keberadaannya sangat banyak sekali, terutama di wilayah Malang Raya. Kemudian di area belakang kita ini, itu ada pedestal yang di atasnya bunga teratai. Bunga teratai itu masuk dalam mitologi Hindu sebagai stana atau apa, pedestal yang membawahi dari para dewa. Genengan yang berada di Karangploso ini ada kemungkinan juga yang disebutkan dalam kitab Pararaton, tetapi butuh kajian lebih juga mengenai genengan yang ada di Karangploso, karena yang disebutkan dalam Pararaton
adalah genengan Wetaning Kawi yang keberadaannya berada di sebelah timur dari Gunung Kawi, Wetaning Kawi. Karena di wilayah timur Gunung Kawi sendiri, di wilayah Pakisaji, ada desa, yaitu Desa Genengan di Kecamatan Pakisaji. Di wilayah Malang Raya terdapat dua atau tiga dari nama genengan. Yang pertama di Karangploso, kemudian di Pakisaji, kemudian di Wakir. Itu nama genengan yang berada di Malang Raya. Genengan yang mana yang merujuk pada kitab Paralaton tersebut? Apa genengan Karangploso, atau genengan Pakisaji, atau bahkan genengan yang berada di Wakir? Nah, ini butuh kajian lebih tentang kekunoannya, mencirikan masa siapa. Kebetulan di wilayah genengan Karangploso ini tidak ada bukti pendukung yang menguatkan itu yang mengisahkan dalam kitab Paralaton. Misal sebuah inskripsi atau prasasti yang jelas menyebutkan di masa-masa Singhasari atau Kumapel pada waktu itu. Dari masyarakat sekitar bisa nanti kita mencari atau mengupas lebih lanjut tentang mitos atau legenda yang beredar di masyarakat sekitar mengenai Punden Mbah Singojoyo atau Punden Genengan Karangploso. Untuk selanjutnya, tetap ikuti di Sopo Punden. Salam Tunggal Danyangan. Mari kita menyusuri area makam umum ini, makam Islam di wilayah Genengan ini. Kita akan mendapatkan bukti pendukung apa selanjutnya. Ayo kita melihat atau menelusuri dari makam umum tersebut. Oke, sedulur. Setelah kita menelusuri area dari makam umum ini di wilayah Genengan ini, ternyata kita mendapatkan salah satu bukti pendukung dari keberadaan candi di wilayah Genengan, yaitu batu bata kuno. Nah, batu bata kuno ini sekarang menjadi sebuah nisan, atau kalau dalam Jawa yaitu maesan. Tidak menutup kemungkinan di area makam yang luas ini banyak terdapati bukti pendukung lain. Nah, mari kita mencari lebih mendalam lagi tentang wilayah candi yang di wilayah Genengan Karangploso ini. Ada apa? Ayo kita ikuti. Oke, sedulur, ternyata tidak hanya batu bata kuno yang kita dapati di sini, terdapati sebuah lumpang yang sudah pecah pinggirnya. Lumpang ini dibentuk dalam batu utuh, tidak berpola seperti lumpang-lumpang yang baru. Kalau lumpang yang baru berbentuk persegi ataupun bulat, ini kemungkinan dibentuk pada batu, pada ukuran batu yang utuh. Keberadaan lumpang ini mencirikan bahwasanya area genengan ini, genengan Karangploso ini, merupakan area pemukiman dulunya, karena lumpang ini merupakan kebutuhan sehari-hari dari kehidupan manusia, salah satunya untuk menumbuk padi, menumbuk biji-bijian dan lain-lain. Bahkan dalam prasasti itu menyebutkan Manusuk Sima atau penetapan tanah Sima itu menggunakan Sanghyang Watu Kulumpang atau Watu Lumpang sebagai media untuk
meresmikan sebuah tanah sima. Peradaan dari Punden Genengan ini, orientasi dari arah hadapnya kemungkinan pintu masuknya berada di wilayah selatan dari Punden atau makam umum tersebut. Mengapa demikian? Kemungkinan arah hadapnya yaitu mengarah ke Gunung Arjuna sebagai gunung terdekat untuk pemujaannya. Ada kemungkinan seperti itu untuk orientasi dari candi yang kemungkinan berada di Dusun Genengan, Kecamatan Karangpoloso, Desa Kirimoyo. Nah, mari kita mencari selanjutnya ada apa di area dari makam Genengan tersebut. Kita sudah di penghujung kegiatan Sopo Punden. Setelah kita menelusuri makam Islam Genengan yang ternyata ada Punden Mbah Singo Joyo, yaitu Punden Genengan yang banyak terdapati kekunoan yang berada di dalamnya. Tidak hanya itu, keberadaan dari Punden Genengan tersebut kemungkinan sangat berorientasi dengan keberadaan dari Punden Patu Banteng yang berada di bawah dari Punden Genengan. Tidak hanya itu juga, di atas dari Punden Genengan ternyata menurut masyarakat sekitar ada julukan Tegal Boto. Kemungkinan di sana juga merupakan dari bangunan suci dulunya. Untuk Sopo Punden berikutnya bisa menuju di area tersebut. Kali ini kita sudahi terlebih dahulu dalam Sopo Punden. Salam Tunggal Danyangan.